Mampakan si manusianya buah dalam beramal. Ya, kalau anda buka sesi tanya jawab, tinapit buah faktor yang membuat manusianya malas dalam berbuat kebaikan. Menurut ahli Imam Haddad, pertama kebodohan. Kebodohan yang penyebab utama orang malas beramal. Cara mengobati ji, hilangkan kebodohan. Gimana cara dia hilangkan kebodohan? Melalui belajar ilmu. Maka hidupkan majlis taklim, belajar ilmunya adalah cara untuk menghilangkan kebodohan. Sebenarnya persoalan dalam udipnya memandum bersumber dari dua perkara. Adakala kelalaian, adakala kebodohan. Kali Abi Umar, inna masyakilan nas nasyi'ah an isnaini. An isnataini. Masyakil, problematika dalam kehidupan manusia bersumber dari dua. Adakala kelalaian, adakala kebodohan. Cara membasmi, cara membasmi ji, cara menghilangkan problem kelalaian melalui berzikir. Cara menghilangkan problem kebodohan melalui cahaya ilmu. Cahaya zikir menghilangkan problem kelalaian. Cahaya ilmu menghilangkan problem kebodohan. Maka kebodohannya adalah penyebab pertama firorong malas dalam berbuat kebaikan. Fidang lego pekan lebo ada pembuat kebaikan. Bisa jadi karena jahil kebodohan ada pun. Maka benda lembaga apa pun benda, yoga leda membeli Ramadan, kenali dulu apa itu Ramadan. Kemudian yang kedua, lemah iman. Lemah iman bisa menjadi faktor seseorang malas berbuat kebaikan. Cara menghilangkannya, yaitu banyak merenungi tentang ciptaan Allah. Tanya menyala terenungi ciptaan Allah, pukul ciptaan Allah yang nabak tubuh diri tanya, atau ciptaan Allah yang nabak alam, alam atas, alam bawah, laut, kurung, sungai, gunung dan segala macam tarunungi. So pujutnya mungkin je kero. Pasti ada satu zat yang memiliki kekuasaan yang luar biasa yang mampu menciptakannya. Banyak merenungi tentang alam, banyak merenungi tentang alam dan melazimi amal-amal yang soleh, itu bisa mengobati penyebab malas yang disebabkan gara-gara lemahnya iman. Karena kunci untuk agar iman penuh dalam hati nal heboh cara jiwa. Pertama suhbah salihin. Dia bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang saleh yang memiliki ilmu, yang mengumpul ilmu agama. Yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga siam berpuasa. Jadi suhbah orang saleh membaca Al-Quran dan berpuasanya menjadi penyebab agar hati tanya dipenuhi oleh keimanan. Dilemah iman menjadi faktor malas dalam berbuat kebaikan. Yang ketiga, faktor yang membuat seseorang malas dalam berbuat kebaikan, banyak angan-angan. Le angan-angan. Tanya punya le angan-angan. Mana le angan-angan itu kencet langit. Maksud le angan-angan, jarang mengingat mati. Jadi ada anggapan atau keyakinan kita masih hidup di waktu yang masih lama. Di orang yang punya keyakinan atau anggapan masih hidup dalam waktu yang lama, malas dalam berbuat kebaikan karena menganggap ada di kesempatan lain. Anda pubut urangnya kebaikan tanggap nothing dok. Itu lebih nothing. Nya kena puasanya tersibuk tanyo na kerja, sibuk na aktiviti puasa uku kupupa. Nya kena puasanya kalau nikah tak leh nikah kupupa. Ada tentang menikah kena menpa ke mati tu. Jadi salah satu penyebab malas berbuat kebaikan banyak angan. Cara menghilangkannya dengan mengingat mati. Ingat mati tak kala dengan sejawat tanya. Kalau lebih dilem mendahului, dia tanya. Nah yang adik leting tanya, lom kau mati. Ternyata matinya tak mengenal usia. Jadi dia tak ingat mati, menjadi penyebab untuk menghilangkan faktor malas berbuat kebaikan karena banyak angan-angan. Maka kasering lembugah broken, orang yang sering ingat mati, gebi kemuliaan lebih oleh Allah. Pertama, bersegera taubat. Yang kedua, dalam beribadat selalu merasa semangat. Yang ketiga, hidup dalam keadaan rela dengan apa yang dia miliki. Mensyukuri dengan apa yang dia miliki. Yang menyatanya, sering ingat mati. Karena aku pun mandutat, kadang tengok aku mati. Jadi kadang-kadang, tak ibadat ni ibadat terakhir. Maka dia tak ibadat, dia penuh semangat. Tak ibadat dalam keadaan happy. Tak ibadat anak tiba-tiba, karena nak anggapan bisa jadi ini ibadat terakhir. Kita ibadat dengan khusyuk, kita ibadat dengan senang, dengan gembira. Karena dalam hati tanya, nak anggapan bisa jadinya ibadat terakhir.
Maka kelebihan sering mengingat mati, bersegera taubat, gembira dalam beribadat dan ridha hati dengan apa yang kita miliki, artinya qanaah hudib. Kemudian yang keempat, faktor yang membuat seseorang malas dalam beribadat menurut Imam Haddad, iaitu banyak makan makanan syubhat. Orang yang makan makanan syubhat, apa makna syubhat? Syubhat itu yang tidak bisa dipastikan halal dan tidak bisa dipastikan haram. Al-halalu bainun wal-haramu bainun, kata Nabi. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan yang haram, umurun mutasyabihat. Ada perkara-perkara yang samar, yang syubhat. Syubhat itu tidak pasti halal, tidak pasti haram. Hukum makannya tidak haram, tetapi ada efek samping. Efek samping ini membuat orang lemas beribadat, malas beribadat, membuat hati kelam. Ini efek samping dari syubhat. Perjuangan kami yang haram, anak harim, tapi nak efek tamping, nyala efek tamping, darah, hipertensi segala macam, kolesterol, dia efek tamping. Efek tamping makanan syubhat, iaitu malas beramal, malas beribadat, membuat hati kelam. Cara menghilangkan adanyan, salah satu daripada hikmat berzikir, iaitu menyuci kembali hati yang kelam akibat makanan syubhat. Makanan yang termakan makanan syubhat tanpa ada sengaja kata makan syubhat yang membuat hati tanya kelam, yang bisa disucikan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, memperbanyak zikir. Yang kira-kira buah perkara menurut Imam Haddad yang membuat seseorang malas dalam beramal.